Beberapa kejadian menarik terjadi selama sidang terdakwa korupsi peralatan simulasi mengemudi dengan terdakwa Joko Susilo. Tebalnya tuntutan jaksa membuat Irjen Joko Susilo dan Hakim Ketua Suhartoyo beberapa kali menahan kantuk. Meski dituntut 18 tahun penjara, tapi terdakwa Joko Susilo tetap keluar dari ruangan sidang dengan senyuman. Berikut beberapa kejadian menarik selama sidang Irjen Joko Susilo yang sempat rekam kamera tim liputan Berita 1. Disalahkan dengan pengarahan pada tahun anggaran 2010 yang dibuat oleh pihak rekan lagi untuk Budi Suwanto bersama-sama dengan Sukoco satu negara Bambang dan perbuatan terdakwa. Baik ya saudara. Bang, habis. Bang Irsang kan? Gara-gara kan? Bang,